Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa syrah bihi sudurana wa sta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bi hawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama panjat setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita berpeluang lagi untuk bersama-sama dalam program yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center sama-sama dengan Ustaz mengikuti pembentangan metodologi riwayat warash daripada Imam Nafi' ataupun perbincangan berkenaan dengan usul riwayat warash daripada Imam Nafi'. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diberkati dan semua kita mendapat rahmat, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah syabas kepada yang ikuti program ini daripada yang ikuti secara melalui Zoom dan juga ada yang ikuti melalui Facebook. Okey, kita hari ini insya-Allah akan bincang beberapa tajuk daripada usul riwayat warash, sambungan daripada pertemuan yang lepas. Belum selesai tajuk yang kita bincang minggu lepas. Ya. Okey. Sesi ketujuh, pertemuan yang ketujuh hari ini. Pertemuan yang ketujuh, pembentangan riwayat warash dan merujuk kepada buku ini, At-Tuhfah Al-Jawhariyah, yang saya susun berkenaan riwayat warash. Kita akan sambung topik itu berkenaan dengan bab Hamzah Mufrad, telah dihuraikan sebelum ini. Tentang definisi kepada Hamzah Mufrad mulanya, definisi kemudian satu kaedah bagi riwayat warash yang berbezalah dengan hafs, di mana Hamzah yang mati ditukarkan menjadi huruf mat. Okey, ditukarkan kepada huruf mat dengan ada syarat-syaratnya. Okey, hari ini kita tengok perkara yang ketiga. Kalau puan semua boleh lihat di halaman yang ke 56. 56. Boleh lihat ke muka surat 56. Sama ya, Ustaz ambil daripada buku, Ustaz masukkan dalam. Di antara lafaz yang termasuk dalam bab ini juga ialah dalam bab Hamzah Mufrad, maksudnya kalimah Ya'juj wa Ma'juj dan juga kalimah kalimah ini juga dibaca dengan menukarkan Hamzah yang mati itu kepada huruf mat, iaitu ditukarkan kepada alif pada kalimah Ya'juj. Yang mana sebelumnya baris atas Ya'juj wa Ma'juj, jadi bacaannya Ya'juj wa Ma'juj, dan ditukarkan Hamzah yang mati itu kepada waw bagi kalimah Mu'sadah kerana sebelumnya baris hadapan. Okey, Mu'sadah. Baik, ini secara lagi jelas tempat-tempat ataupun ayat yang sempurna bagi bacaan riwayat. Contohnya dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 94,
qalu ya dal qarnaini inna yajuja wa majuj inna yajuja wa majuja ah telah baca rasa dan nafas. Okey, ini pun kalau tak ingat kaedah pun ikut kepada mushaf warash, tak ada masalah, dia dah siap tukar. Kita baca aja. Janganlah ada tukar pun kita masih kekalkan hamzah ataupun kurang yakin. Kurang yakin ini betul ke tak ni. Kita dah pakai Quran warash kan. Okey, hatta idza futihat ya juju wa ma juju wa hum min kulli hadabin yang silu dalam surah Al-Anbiya. Kemudian innaha alaihim musadah, innaha alaihim musadah, itu daripada ayat 8 surah Al-Humazah. Alaihim narum musadah, itu daripada surah Al-Balad ayat yang ke-20. Okey, baik, ini senang aja ya. Yang Ya'juj dengan musadah tu senang saja. Terusnya ialah begitu juga dimasukkan dalam perbahasan ini beberapa kalimah yang mana terdapat hamzah dan ianya berbaris. Maksudnya yang hamzah mati kita dah settle, dah selesai. Sekarang ini berkenaan dengan hamzah yang berbaris. Okey. Jadi kalau lihat dalam table itu, dalam muka surat, dalam buku muka surat 37, contohnya kalimah sa'ala, misa'ala, daripada surah Al-Ma'arij, sa'ala, daripada ayat yang kedua, rakyam li'ahaba, dan sebagainya, dalam seperti mana dalam di slide ini, ya, sa'ala min sa'ataha antum li'alla li'ahaba an-nasi'u, semuanya ada lagi sambungannya ya, apa tu, semuanya ini kalimah-kalimah yang mana hamzahnya adalah berbaris ya, enam kalimah, sa'ala min sa'ataha antum li'alla li'ahaba an-nasi'u, semuanya berbaris. Jadi kalimah-kalimah ini dibaca dengan ibdal. Maksudnya tukar. Tukarkan hamzah tersebut kepada huruf mad bersesuaian dengan baris yang terletak sebelumnya bagi kalimah-kalimah tertentu. Ada kalimah yang ditukarkan jadi mad. Iaitu kalau lihat pada kalimah sa'ala dengan kalimah min sa'atah, ditukarkan jadi alif. Okey, ditukarkan jadi alif, bacaan sa'ala ialah sala. Memang dalam Quran, dalam Qurannya memang dah tulis begitu, sala. Min sa'atah memang dia dah tulis siap min sa'atah. Jadi bacanya dua harakat saja, sala min sa'atah. Manakala kalimah ha antum juga dibaca dengan wajah ibdal kepada alif. Hamzah tu alif di mana dalam mushafnya dia buat alif, lepas tu ada tanda panjang. Kita panjangkan 6 harakat. Ha, panjangkan 6. Okey. Bila panjangkan 6 harakat, cukup 6, dengungkan nun mati bertemu ta, ikhfa. Ya. Yeah. Ha antum, tak buat apa-apa ya, tak ada tasheel apa tu, tak ada tasheel, tak ada apa-apa, tak ada tukar jadi yang lain kecuali tukar jadi alif saja. Okey, jelas. Baik, terusnya wajah yang kedua apa? Wajah yang kedua ialah tasheel. Tasheelkan hamzah, jadi tasheelkan huruf hamzah ya. Dan bila kita tasheelkan hamzah tu, maka dia tak ada mat. Pada ha tak ada mat. Terus saja. Hang Hantum, maknanya kita baca dengan tasheel. Macam kita dalam kalimah ahadzakaraini ataupun ahallah, ahalana. Jadi sini pun sama, hantum. Okey, dua wajah kalimah ini boleh dibaca. Kemudian yang keempat, kalimah li'alla. Ya, kalimah li'alla
tukar ibdal tetap ibdal, cuma ibdal jadi ya baris atas. Li alla dan li ahaba. Ya, li alla dan li ahaba. Jadi li alla itu bacaannya ialah liyalla. Liyalla. Li ahaba pula bacaannya ialah liyahaba. Ya, liyahaba. Kemudian an-nasi'u. Ya, an-nasi'u hamzah itu yang mana hamzah terletak selepas ya. Kita tukarkan hamzah itu, jadikan dia ya juga. Jadikan huruf ya dan ya berbaris depan. Bermakna di sini ada dua ya. Okey, ya yang pertama memang ya, ya yang dah asal duduk di situ, huruf ya yang mat, ya yang mati, ya mat. Kemudian ya yang kedua ialah ya yang ditukar daripada hamzah baris depan. Maka ya yang pertama masukkan dalam ya yang kedua, bacaannya ialah an-nasiyu. Dalam Qurannya dah tulis gitu, an-nasiyu. Ya. Jadi kalimah an-nasiu ini boleh dilihat dalam surah At-Taubah, innaman ziyadah fil kuf, bacaannya ialah innaman nasiyu ziyadah. Okey, ini muka surat sekarangnya ialah muka surat 38. Ya, muka surat 38. Okey. Baik. Merujuk kepada buku itulah ya. Kak Ruth yang jawab. Okey, terima kasih Kak Ruth. Okey, terusnya ialah yang keenam. Ini dah muka surat yang ke-59. Baik. Walaupun banyak, jadi jangan bimbang. Walaupun banyak, jangan bimbang kalau kita pakai Quran Warash, dia memang dah siap tukar. Tukar jadi waw ke ya apa semua, dah siap tukar. Tapi kalau kita nak mahir, nak tahu asalnya macam mana, guna Quran Hafs. Kalau nak rajin, guna dua-dua. Hafs pada, Waras pun ada. Depan kan penuh. Nasib baik ngaji Waras saja. Kalau yang jadi yang belajar Waras lagi, Qolun lagi, satu Quran Waras, satu Quran Qolun, satu Quran Hafs. Dah tiga buah. Kan? Kalau mengaji semua kiraat, tujuh kiraat, lagi banyak Quran tu. Okey. Baik, terusnya ialah yang keenam, huruf hamzah. Masih lagi bincang hamzah ni, diibdalkan kepada waw. Kita tukarkan jadi waw. Waw yang berbaris di atas. Sebab memang dia dah baris atas, hamzah tu dah baris atas, dan kita tukarkan jadi waw. Baris tu tak buang, baris tu kekal, maknanya waw jadi baris atas. Bila kita boleh tukar tu? Apabila hamzah yang terletak pada kedudukan fa'ul kalimah. Sekali lagi kena mahir dari segi tasrif, atas wazan fa'ala juga. Jadi apabila hamzah itu berada pada kedudukan wazannya mengenai fa' kalimah, maka ia ditukarkan menjadi huruf waw. Dan sebelumnya pula terdapat huruf baris di hadapan. Sebelumnya, baris di hadapan. Sebelum huruf hamzah tu ada satu huruf. Yang mana huruf tu baris depan. Huruf baris depan itu adalah merupakan huruf tambahan. Tambahan. Ya. Yeah? Okey, macam kita lah, kita kata ambil. Perkataannya ialah ambil. Kemudian masuk imbuhan, diambil. Jadi di itu adalah huruf tambahan. Jadi ya itu tambahan ya. Baik. Kalimahnya ialah kalimah muajjala, surah Ali Imran ayat 145. Jadi kalau perhatikan muajjala ini hamzah baris atas. Sebelumnya ada huruf yang baris depan, iaitu huruf mim ya, huruf mim. Huruf mim, jadi hamzah tukarkan jadi waw, maka bacaannya ialah muwajjala. Muwajjala. Ini pun sama ya, kalau pakai Quran Warash, dia dah siap tukarkan jadi huruf waw. Kita cuma baca aja ya, muwajjala. Okey. Kalau muadzinun, jadi muwadzinun. Yuallifu, dibaca yuallifu. Yuayyidu, bacanya yuayyidu. Yu'akhidhukum, ada dua tempat,
dalam Baqarah dan Al-Ma'idah, bacaannya ialah yuakhidhukum. Yuakhidhu ada dua tempat dalam surah An-Nahl dan Fatir, dibaca yuakhidhu. Dan yuakhidhuhum dalam surah Al-Kahfi, bacanya yuakhidhuhum. Okey, ini yang mana kalau kita perhatikan hamzahnya semuanya baris atas, sebelumnya baris depan, semuanya ditukar menjadi huruf waw. Ya, tukar jadi waw. Jadi ambil perhatian ya, yuakhidhu, ambil perhatian. Kalimah yuakhidhu ini nampak asal dia ada mad badal tu. Yuakhidhu. Ah tu mad badal tu. Yuakhidhu, tapi dia dah tukar menjadi huruf waw. Yuakhidhu. Yuakhidhu. Soalannya, adakah tetap dibaca dengan empat harakat dengan enam harakat? Yang dua pasti dah dua harakat. Cuma boleh tak nak baca empat harakat dan enam harakat? Yuakhidhu ataupun enam yuakhidhuhum. Boleh ke tak nak empat dengan enam? Ini kita dah belajar ya. Kita dah bincang sebelum ni dalam bab mad badal. Kalimah ini kalimah yang terkecuali daripada membaca matnya dengan empat dan enam harakat. Tak boleh. Dia sama dengan Israel tu. Israel pun ada il, itu juga tak dibaca empat enam. Hanya dua harakat saja. Ya, ambil perhatian di situ. Sebab kalau tempat yang lain, kalau dia dah mat badal, dia bertukar jadi waw ke, dia bertukar jadi ya ke, dia bertukar jadi lam ke, dia tetap dibaca 2, 4, 6 harakat. Tapi di sini, ia memang dah kalimah yang dikecualikan daripada kita membaca dengan matnya 4 dengan 6 harakat. Hanya boleh baca 2 harakat sahaja. Okey? Perhatian. Ya, perhatian. Setelah dijelaskan hamzah mufrad yang kita dah bincang tadi, yang diibdalkan, maka di sana kita akan jelaskan pula ialah lafaz-lafaz yang dikecualikan, yang diibdal. Ya, tak boleh kita tukar. Baik, yang pertamanya ialah kalimah yang mana terbit ataupun masdar. Ini kait dengan bahasa Arab ya. Masdarnya kata terbitan. Kata terbitan daripada al-iwa, yang mana patternnya di-refer kepada kalimah iwa. Seperti kalimah apa? Ini Ustaz dah senaraikan semuanya. Biasa kita akan jumpa tu'wi ataupun tu'wi ataupun ma'wa ataupun ma'wakum, ma'wahu, ma'wahum, fa'wu. Semuanya adalah daripada asal kalimah iwa. Maka tempat-tempat ini ataupun perkataan ini yang berubah pada ganti nama hujungnya, tidak dibaca dengan ibdal. Kita tak boleh baca fa'wu, ma'wahum, ma'wahu. Memang dalam mushafnya pun tetap dia letakkan hamzah. Maksudnya hamzah ini kalau nak dikirakan, dia sepatutnya ibdal sebab kedudukannya adalah pada fa'ul kalimah awa ya'wi iwaan. Jadi sepatutnya boleh ibdal, tapi kalimah yang tak boleh ibdal. Kalau tanya lebih lagi, Ustaz cuma mampu sebut kalimah ini kalimah terkecuali, mengikut periwayatannya dah begitu tak boleh ibdal ya. Okey. Macam orang tanya kenapa ya, bismillahirrahmanirrahim, periwayatannya dah begitu, dalam bacaan hafsnya imalah bagi riwayat hafs. Okey. Baik, terusnya. Itu yang pertama ya. Yang pertama yang dikecualikan. Yang kedua, kita juga tak boleh tukarkan hamzah tersebut apabila hamzah yang mana hamzahnya sakin, hamati dan kedudukannya ialah pada ain. Ini pun dah jelaskan ya. Kita ulang sekali lagi untuk perhatian lebih lagi ya. Apabila hamzah itu bukan berada pada fa'ul kalimah tapi berada pada ain kalimah. Contohnya kalimah kaksan,
Kalau kita wazankan ka'san, pattern bunyinya ialah fa'lan. Ka'san jadilah fa'lan. Hamzah yang mati tu fa'lan berada pada titik ain tu, berada pada apa ni, tentangannya bertentangan dengan ain kalimah. Jadi kita tak boleh baca kasan. Rasu sama juga tak boleh baca rasu. Kena kekalkan, tahqiqkan, kena jelaskan bunyi hamzah itu, lagipun dalam mushafnya tetap di hamzah dalam mushafnya adalah ditulis dikekalkan. Jadi bacaannya seperti yang disebutkan tadilah. Waqasan contohnya ar-ra'su, ya, tak boleh nak ibdal. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya ialah tak boleh ibdal, tak boleh kita tukarkan menjadi mana-mana huruf ialah bagi hamzah yang berbaris di atas. Hamzah baris atas. Sebelumnya baris depan. Tadi kita dah ambil contoh muajjala baca muajjala, yuayyidu baca yuayyidu, muadzinun baca muadzinun. Nampak tak? Tapi apabila hamzah berada pada tentangan ain kalimah, faul kalimah, maksudnya kalau tengok dalam contoh ayat ini, dalam contoh perkataan yang Ustaz tunjuk di skrin ini, di slide ini, contoh fuada. Fuada ada fu ada. Jadi yang fu itu kalau kita refer kepada wazannya, fuada wazannya ialah fuala. Jadi hamzah itu bertentangan dengan ain, dia bukan bertentangan dengan faul kalimah. Jadi maksudnya fa itu bukan fa huruf tambahan. Kalau yuayyidu, muajjala, muadzinun semuanya adalah huruf tambahan tu, yang depan tu, yang baris depan tu adalah huruf tambahan. Tapi kalau fu'ad, fa itu bukan huruf tambahan. Ini bererti huruf hamzah berada pada kedudukan. Jadi tak boleh baca fu'ad, tak tukar. Tak boleh tukar. Su'ali, su'al, bahasa kita pun soal, su itu bukan huruf tambahan. Su itu memang dah asal kalimah tersebut. Jadi su soal atau wazan fu'al, maka hamzah itu jangan diibdalkan. Kekalkan dengan hamzahnya. Su'ali. Tak boleh baca su'al. Ya, tak boleh su'al. Kena soal juga. Ya, kena soal juga. Kena baca gitu. Su'ali. Okey, boleh ya? Lagipun sini macam Ustaz sebut tadi jugalah, kalau guna Quran waras memang dia dah tak tukar. Jadi bila kita dah bunyi fuada, fuada, suali, itu mat apa tu? Mat badal. Nah, jadi jangan lupa mat badal tu tetap ada ya. Mat badal dibaca 2, 4, 6 harakat. Okey, selesai. Itu yang ketiga. Terusnya, selesai dah bab ibdal. Dah ibdal. Kita masuk sekarang bab apa? Kita masuk sekarang bab hazaf. Ya, bab hazaf. Muka surat muka surat 60. Bab buang, buang hamzah ni. Hamzah ni dia macam-macam macam-macam perubahan. Sekejap dia kena tukar, sekejap dia kena buang, ya. Sekejap kena tashil lah. Nanti kita akan jumpa ya. Di apa dipanggil apa huruf hamzah itu macam-macam perubahan yang berlaku padanya. Lafaz-lafaz kod yang tersenarai ini dibaca dengan tanpa hamzah, tanpa huruf hamzah. Bezalah dengan hafz. Okey. Yang tersenarai ini, yang tersenarai ini, iaitu surah Al-Baqarah ayat 62 dan surah Al-Hajj ayat 17 kali sabiina. Dibaca dengan macam mana? Dibaca tanpa hamzah. Bukan setakat hamzah je tak ada. Barisnya pun dibuang terus. Maka yang tinggalnya huruf ba lah. Huruf ba. Wasabiina.
Lagipun Hamzah tu sendiri memang memang tak ada rumah dia pun. Menunjukkan dia ni bila-bila masalah kena tendang, kena buang ya. Kesian dia. Jadi dia menumpang pada huruf ba tu. Ada yang kasih tumpang, ada yang tak kasih tumpang. Jadi bacaannya wasabina. Bila baca wasabina ada tak ada lagi padang. Kalau baca wasabina ada mat padang. Kalau ikutkan mat badal bolehlah 2, 4, 6. Tapi dah Hamzah tu dah hilang, dah dibuang. Okey. Surah Idah 69 juga sama. Dibaca wasabuna. Okey. Yudahiuna surah Taubah ayat 30. Tak ada Hamzah, buang juga Hamzah. Tengok betul-betul ya, resam dia tu, kedudukan Hamzah tu memang dia tak ada rumah dia. Biasa dia ada rumah dia sendiri, huruf ya. Ini tak ada, dia memang duduk pada huruf ya. Ha itu bukan rumah asalnya. Jadi menunjukkan apa? Sebab itu kalau kita belajar resam, kenapa dia tulis begini? Kenapa dia tak berumahkan dia rumah ya? Rupanya ada kena-mengena dengan kiraat. Ada kena-mengena dengan kiraat yang tak baca pun dengan Hamzah di sini. Bacaannya yudahuna. Syuraka'a. Surah Al-A'raf, syuraka'a. Jadi kalimah ini juga tidak dibaca dengan Hamzah. Dan satu lagi dia barisnya bertukar, bacanya syirkan. Ya, syirkan. Kemudian daka'a dalam surah Al-Kahfi ayat 98. Daka'a. Kalau kita baca haf surah Al-Kahfi ini adalah Hamzah hujungnya. Daka masuk lot Hamzah tu. Ka. Tapi kalau kita baca warash, dia kaf itu baris dua di atas dan dia wakaf dengan mad iwad. Daka. Ya, daka. Okey. Kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 176 dan surah Sad ayat 13. Ashabul aikah. Kalimah ini, ayat ini juga dibaca tak ada Hamzah. Bacaannya ialah ashabulaikati. Ashabulaikati. Jadi jangan bimbang, jangan ialah banyak memang banyak, tapi jangan takut ya, jangan takut sebab dia dah siap dalam Qurannya ditukarkan ataupun buangkan Hamzah tersebut. Baik. Okey, betul tidak ya, Azhar. Puan-puan pun ada dengar juga. Sekejap ya. Allahu Akbar. Masyaallah la ilaha illallah. Assalamualaikum.
Okey, baik, kita sambung tentang hamzah mufrad ya. Masuk poin yang ketiga. Poin yang pertama dulu kita baca bincang pasal ibdal. Tukar. Yang kedua kita bincang pasal hazaf. Kita buang. Yang ketiga ini bincang pasal tahqiq. Masih lagi pasal huruf hamzah ya. Tahqiq iaitu waras baca dengan tahqiqkan hamzah. Terjemahkan sebagai menetapkan huruf hamzah. Sebutan hamzah itu kena jelas pada makhrajnya dan sifatnya sebagainya dalam pembacaan pada lafaz-lafaz yang tidak dibaca dengan hamzah mengikut hafsnya. Jadi hafs baca tak ada hamzah, waras baca ada hamzah. Kalau tadi hafs ada hamzah, waras buang. Bertukar ya, boleh. Lafaz-lafaznya sebagaimana berikut. Pertama, An-Nabiyyu. Kalimah An-Nabiyyu ini banyak dalam Quran ya. Kata An-Nabiyyin, ada Al-Anbiya ya. Jadi sama ada An-Nabiyyin ke An-Nabiyyu ke Al-Anbiya ke, bagi bacaan waras dia baca mentahqiqkan, menetapkan hamzah di hujung sekali selepas huruf ya itu ya. Kalau an-nabiyyu hujung sekali ada ya, maka berlakulah di situ pertemuan ya mat dengan hamzah, jadilah dia mat muttasil. Sebab itu dibaca 6 harakat an-nabiyyu ya. Jadi bacaannya begitu. Okey, kalau an-nabiyyin sama juga an-nabiyina. Maknanya dia akan diletakkan hamzah selepas ya. Kalau an-nabiyyun, an-nabiyuna. Jadi bila bunyi ina atau bunyi una, jangan lupa itu adalah mad badal yang perlu dibaca 2, 4, 6 harakat. Misalnya an-nabiyina itu 2. An-nabiyina itu 4. Kemudian 6, an-nabi b itu tetap 6 ya, dia tak berubah sebab dia mad wajib. An-nabiyina. Boleh? Itu cara bacaannya. Dan memang dalam Qurannya dah diletakkan hamzah. Terusnya kalimah huzuan. Kalimah huzuan pun sama ya. Mana-mana tempat. Mana-mana tempat
dibaca menukarkan hamzah jadi menetapkan hamzah pada huruf waw. Huzuan bacanya huzu'a, huzu'a. Okey. Kufuan, ini dalam surah Ikhlas kita jumpa. Kufuan juga ada hamzah. Kufu'a. Kufuan ahad, dia akan baca kufu'an. Jadi ada tanwin di situ, kufu'an ahad. Okey. Wa mikala, surah Baqarah, mikala. Bagi waras baca ada hamzah. Mika, bila ada hamzah jadi mad wajib. Ya, ini kena faham. Asal saja huruf mad jumpa hamzah satu kalimah, jadi mad wajib. Jadi jangan confuse lagi. Jangan ragu lagi. Bila sebut saja mad wajib, memang kena enam harakat. Kena enam harakat bagi waras. Wa mika ila. Nampak? 6 harakat. Okey, sebab itu kita ada sebut Mikail kan? Mikail, Jibril, Mikail, Israfil yang kita hafal dulu. Sebab itu ada juga yang baca Mikal, Michael. Michael tu Mika lah. Mikal. Okey. Wasa, wawasa bagi waras dia letak hamzah antara dua waw tu. Wa'awsa. Dan dalam mushaf pun tulis begitu. Dah siap tulis begitu. Wa'awsa. Ini dalam surah Baqarah ayat 132. Zakaria. Zakaria ada hamzah hujungnya. Baik. Bila ada hamzah seperti tadilah. Alif jumpa hamzah jadi mad wajib. Jadi jangan lupa hamzah tu ada berapa harakat nak panjang mad? 6 harakat. Zakaria. Ada hamzah hujungnya. Okey. Kalau haf Zakaria, itu je. Okey, jadi mungkin kalau ada susah-susah nak cari nama anak, nak letak nama Zakaria, satu nama anak Zakaria. Yang anak kedua ada hamzah, Zakaria. Kan senang. Okey, Kak, ya, Kak Nuraini. Betul, tak sengaja. Oh, tak tersengaja. Okey, okey. Ustaz pun berdebar juga, takut nak tanya soalan-soalan yang takut-takutlah. Ustaz, saya nak tanya. Boleh, silakan. Yang dia kata pada mana-mana tempat dan keadaan tu, bermakna di seluruh Quran tu lah. Kalau ada jumpa je kalimah tu, akan dibaca seperti yang di dalam kolom tu lah. Tapi yang dia kata macam Al-Ikhlas. Tapi yang dia kata macam ada dia sebut Al-Ikhlas 4, Al-Baqarah 98. Apa maknanya tu Ustaz? Bermakna ini farsh ya? Bermakna dalam surah itu je lah yang ada. Oh, jadi itu kira farsh lah. Farsh yang betul. An-Nabiyyu pun, huzuan pun kira farsh juga. Sebab itu dia gini. Kitab qiraat dia meletakkan dalam farsh. Dalam fasyid huruf. Setengah buku macam Ustaz ni, Ustaz meletakkan yang senarai nama-nama ini ataupun perbincangan ini dalam usul. Dalam untuk memudahkan pembaca faham. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam matan Syatibi itu, dia duduk di fasyid al-huruf. Ya? Jadi di situ sebab itu samalah juga seperti kita kata kalau an-nabiyyu tu sebenarnya farsy huruf lah tu. Farsy huruf ni maknanya kalimah yang berbeza sebutannya. Kita baca an-nabiyyu, waras an-nabiyyu. Kita baca kufuan, dia baca kufuan. Okey. Zakaria pun sama jugalah. Boleh. Jadi macam tu ya. Setengah tu memanglah dia letak di bawah farsyil huruf. Okey, cuma Ustaz nak mudahkan perbincangan ni, datangkan apa yang kaitan dengan hamzah. Ini sebenarnya Ustaz merujuk kepada kitab dalam bahasa Arab juga. Kitab tu agak menarik. Ini kitab perbahasan tentang qiraat nafi. Jadi Ustaz banyak merujuk kepada Ustaz banyak ambil huraian daripada kitab tersebut
kita translate dan kita tambah dengan maklumat-maklumat daripada kitab-kitab yang lain lagi. Macam tu. Ya. Yeah? Okey. Boleh faham ya? InsyaAllah. Okey. Seterusnya al-bariyah. Ya, yeah? Al-bariyah. Bila sebut al-bariyah dalam surah Al-Bayyinah 6 dan 7 dalam kalimah ni ya. Dalam surah ni ada kalimah al-bariyah. Ya. Yeah? Tadi kalau mana-mana tempat sebab banyak sangat. An-Nabiyyu dalam Quran tu banyak sangat. Jadi tak tulislah tempat-tempat tu. Nanti boleh cari sendiri, tengok dah, boleh Google ke type An-Nabiyyu berapa tempat yang ada. Ya. Yeah. Okey, Al-Bariyah surah Al-Bayyinah 6 dan 7 dibacanya ada hamzah selepas ya. An-Al-Bari'ah. Ya. Yeah. Jadi bacaannya begitu. Okey. Macam kita baca ulaika hum khairul bari'ah. Untuk bacaan riwayat Warash. Okey, jangan lupa 6 harakat tu. Okey, ini tahqiq yang ketiga ya, tahqiq. Baik, selesai. Kemudian kita pergi yang keempat. Yang keempat ialah tentang naqal. Ya, tentang naqal. Pembincangan ini pembincangan yang panjang lebar juga dan pembincangan yang menarik, pembincangan yang penting bagi kita yang nak bertalaki riwayat Warash, kena tentang hukum naqal ni sebab dia banyak. Dia tak sama dengan takik tadi. Takik tu jarang-jarang jumpa. Naqal ni memang banyak. Gerak sikit jumpa naqal. Gerak sikit jumpa naqal. Naqal ni maknanya pindah. Ya, pindah. Pindahkan baris. Apabila huruf sakin, huruf yang mati. Kalau ada huruf yang mati, huruf mati itu berada di akhir kalimah. Itu kena tahu tu. Dia berada di akhir kalimah. Ujung sekali. Bertemu dengan hamzah qata. Hamzah qata berada pula di awal kalimah berikutnya. Jadi bila huruf mati bertemu hamzah, kalimah lain-lainlah tu ya, kalimah lain-lain, kalimah berasingan, dia tak boleh kalimah yang sama, mesti kalimah yang berlainan, maka apa yang jadi? Kita kena naqal. Iaitu kita kena pindahkan baris tu. Baris hamzah tu baris apa? Tak kisah baris atas ke bawah ke depan. Yang penting kena ingat ialah kalau dia dah baris atas, pindah kepada huruf yang mati sebelumnya, jangan ubahlah, dia tetap baris atas. Ini tak, ini pindah dah jadi baris bawah pula. Dah pindah jadi baris depan. Jadi kekalkan dia dalam bentuk apa tu? Pindah, ubah, ya. Okey, kalau dia baris bawah pun sama, ya, pindah jadi baris bawah lah. Huruf yang mati tu jadi hidup, mengambil baris daripada hamzah. Itu poin pertama. Yang kedua, jangan lupa, jangan lupa ialah kena buang hamzah tersebut. Bila hamzah tu ianya sudah dipindahkan baris kepada huruf yang mati, maka buang. Dia dah tak ada baris. Tak ada nyawa lah misalnya. Baris tu macam nyawa lah. Dah kasih nyawanya pada orang tu, dia pun korban. Mati. Okey. Jadi ada 3 step kalau kita tengok. Hukum ini terjadi bila cukup syarat. Nak berlakunya hukum naqal ini yang kena ambil perhatian ni, bila boleh berlaku naqal, bila boleh pindah. Pertamanya ialah huruf yang hamzah ni pertamanya mesti mati. Huruf yang jumpa hamzah tu mesti mati baru boleh pindah. Itu syarat pertama. Yang kedua, huruf yang mati itu adalah terdiri daripada dipanggil huruf soheh. So, huruf soheh ni makna huruf yang mati bukan huruf alif waw ya mat. Mat yang jadi mat asli tu. Bukan tu. Ya, yeah? Bukan alif waw ya mat. Yang ketiganya ialah munfasil. Mesti huruf yang mati bertemu hamzah tu adalah kalimah berasingan. Tak boleh satu kalimah. Jadi cukup, mesti cukup syarat 3-3 ni. Dia tak boleh salah satu. Dia mesti kena cukup syarat ketiga-tiga ni. Barulah boleh baca dengan hukum naqal.
Ya, kita tengok. Bila pun, maka bolehlah. Perhatikan kalimah contohnya ialah al-insan. Kalau tengok al-insan, apa huruf yang mati tu? Lam. Insan. Apa yang hidup tu? Hamzah. Jadi al-lam yang mati bertemu Hamzah. Tadi kita dah sebut kan? Mesti dua kalimah. Jadi al-insan sebenarnya adalah kalimah yang berasingan. Sebenarnya ia adalah dua kalimah. Sebab kalimah yang originalnya ialah insan. Insan, kita selalu sebutkan insan. Al itu adalah huruf tambahan. Ya, lam ta'rif. Jadi dia dianggap kalimah yang berasingan walaupun tulisannya adalah bersambung. Maka cukup syarat. Lam mati. Ya, lam huruf yang sebelum mati. Satu, syarat pertama. Syarat kedua, mesti sakin tu sakin. Maksudnya apa? Bukan alif, waw, ya. Jadi huruf yang mati tu huruf lam. Cukup syarat kedua. Mesti munfasil, kalimah berasingan. Al dengan insan sebenarnya kalimah berasingan walaupun tulis bersambung. Cukup syarat. Jadi, bolehlah kita baca al-insan. Al-insan. Al-ula. Al-ula. Jadi, al-ula. Al-ula. Al-ardi. Jadi, al-ardi. Ya? Al-ardi. Qad aflaha. Jadi, qadaf laha. Ya, qadaf laha. Wa mata'un ila. Ini pun ambil perhatian. Wa mata'un tak nampak eh. Tak nampak huruf yang mati. Kalau qadaf laha. Qadaf laha. Nampak dal tu mati. Qadaf laha. Qadaf laha. Jadi, hidupkan dal baris atas. Qadaf. Qada. Ambil dari mana baris tu? Daripada Hamzah. Qada. Okey. Hamzah kita buang. Maka terus masuk fa. Qadaf. Qadaf laha. Baik. Qadaf laha nampak betul. Nampak jelas huruf yang mati itu. Ya. Tapi wa mata'un ila. Tak nampak dia. Wa mata'un ila. Kalau kita tak nampak ada huruf. Kita dah belajar tanwin. Tanwin itu sebenarnya terdapat huruf nun mati. Ya, terdapat huruf yang mati. Apa huruf yang mati itu? Nun. Jadi di sini nun mati bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf hamzah. Maka wa mata'un ila dibaca apa? Dibaca dengan wa mata'un ila. Wa mata unila. Okey. Baik. Boleh faham ya? Jadi kalau kita baca contohlah kita kata baca surah al-falaq lah contoh ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. Ada huruf yang mati tu, lam. Qul a, maka hidupkan lam. Qul a'u. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin i siqin idza ada nun mati wasiqin idza okey sebenarnya kalau nakal ni sebenarnya dia lebih kepada apa objektifnya ataupun tujuannya apa hasilnya manfaatnya daripada hukum nakal ni nakal ni adalah untuk dia sebenarnya memudahkan bacaan. Dia senang. Waraj memang bacaannya senang. Menyenangkanlah membaca kerana hukum nakol. Ya? Apa yang Ustaz boleh buktikan nakol itu adalah bertujuan ataupun fungsinya memudahkan bacaan? Fungsinya kalau tuan-tuan perempuan perhati, bila kita ambil contohlah qada'aha, qada'aha, aflaha, apa huruf yang mati? Huruf dal. Mana makhraj huruf dal? Hujung lidah kenakan ke gusi. Betul tak? Qada. Qada. Hujung lidah pergi ke gusi. Qada. Okey, itu bahagian lidah. Qada. Hujung sekali. Lepas tu, kena patah balik.
Pergi mana? Pergi makhraj hamzah. Mana makhraj hamzah? Pangkal halqum. Daripada hujung lidah ke pangkal halqum berapa kilo tu? Ha, berapa kilometer tu? Jauh kan? Ha, jauh. Jadi dia sebenarnya agak susah. Qad aflaha. Qad aflaha. Dia sebenarnya agak susah. Tapi bacaan waraj dia senang. Ha, dia lebih senang. Qad aflaha. Kira sekali turun je. Tak sekali turun. Ha, qadaf laha. Sekali turun tu dah selesai habis. Qadaf laha. Tak payah patah balik. Daripada ujung patah balik ke ke pangkal pula. Tak payah. Terus saja. Qadaf laha. Senang. Betul tak? Tapi kita dah terbiasa dengan yang agak susah tadi. Yang kita baca haf tu. Qadaf laha yang agak susah. Tapi kita dah lama terbiasa dengan yang susah. Menjadi senang. Kan? Ah, yang susah bila dah biasa. Jadi senanglah. Maka okey baik, maka insyaallah boleh lihat di apa ni e-book ya. Jadi bila yang susah itu kita selalu baca jadi senang, apalagi dah senang bila dah baca lagilah senang ya. Okey, buat dah pernah sebut, saya pernah contohlah sebelum ni ya. Ustaz pernah bagi contoh sebelum ni nak tunjukkan bahawasanya kita pun juga ada hukum nakol. Kalau tak silap Ustaz pernah tunjuk dalam bacaan qiraat hamzah sebelum ni tentang nakol. Ustaz dah cuba apa ni buat contoh dalam bahasa kita yang selalu kita sebut ya. Berlakunya sebutan seakan nakol itu macam kita kata TOP top. Up. Apa yang kita sebut di sini? Top up. Biasa orang sebut apa? Top up. Betul tak? Top up. Itu seakan nakol tu. Top up. Daripada top ujung dah bibir pun top up. Agak susah kan? Top up. Nak top up. Kalau kata nak top up kan senang. Nampak? Ataupun kita bahasa Inggeris banyak ya yang selalu kita guna, yang biasa orang gunalah, is ujung lidah, is kemudian it, is it, dia agak susah kalau sebut satu persatu. Tapi kalau kata easy, easy kan senang, macam seakan-akan kita kata seperti hukum naqal. Baik. Okey. betul tu. Lagi simple. Eh? Lagi contoh yang dekat. WhatsApp. Nak sebut satu-satu. WhatsApp. Dah sekali jadi WhatsApp. Lagi senang kan? WhatsApp. WhatsApp. Berat dan sebagainya. Okey. Dah boleh fahamlah tu. Baik, terusnya kita pergi kembali kepada tadi. Okey, begitu juga ya. Begitu juga. Dibaca dengan nakol sekiranya huruf sebelum hamzah qata' itu, sekiranya huruf sebelum hamzah qata' itu ialah huruf apa? Huruf lin, huruf lin. Dia kalau huruf illah lawan kepada sakin sahih tadi alif waw ya mad, yang ni kalau lin boleh, kalau lin boleh naqal. Kalau sebelumnya baris atas, kalau sebelumnya baris depan tak boleh. Kalau sebelumnya baris atas maka berlakulah di situ apa, berlakulah di situ naqal. Kalau ila, bacaannya ialah qalawila. Qala wila ya, qala wila. Okey, terusnya sekiranya gugur salah satu daripada syarat yang kita sebut, ada berapa syarat? Ada tiga syarat tadi. Kalau dah gugur, okey, maka tak boleh baca dengan hukum naqal. Pertama, kalaulah gugurnya syarat huruf yang sakin itu terletak selepas hamzah qata',
Okey, huruf yang sakit itu bukan duduk. Huruf yang mati bukan berada sebelum hamzah, tapi tiba-tiba berada selepas. Berada selepas. Contoh, Allahu a'lamu. Ada hamzah, selepasnya huruf mati. Okey, ini tak boleh nakal. Dia tak boleh pindahkan baris yang hamzah tu kepada huruf selepasnya. Dia tak boleh. Dia kena pindah kepada sebelumnya. Nak pindah pun pindah juga. Nak pindah, pindah. Tapi kena tengok sebelum ke selepas yang mati tu. Baik. Yang kedua, kalaulah syarat yang boleh dibaca nakalnya ialah sebelumnya mesti ada huruf mati. Tapi kalau gugur, maknanya sebelumnya bukan huruf mati, tapi huruf sebelumnya dah berbaris. Panatabi'a'a. Nampak? Ain jumpa Hamzah. Hamzah ada baris. Ain pun dah ada baris. Jangan tidak baris Hamzah lagi bagi pada Ain. Dia dah ada baris dah. Dia dah hidup. Tak payahlah nak korbankan Hamzah tu. Dia dah ada dah. Ya? Dah senang lenang dah. Contohnya gitu. Jadi jangan pindah. Fanatabi'a ayatik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sebelum hamzah itu huruf mat, dah sebut tadi kan. Huruf syaratnya tak boleh huruf mat, mesti sakin sahih. Kalau sebelum illah, illah tu huruf illah. Tak boleh pindah. Ya, ada huruf mati tu, ada huruf mati. A'ta, hamzah berbaris. Jadi jangan bermurah hati juga nak pindahkan baris hamzah bagi kepada huruf ya. Sian ya mati dia, bagilah baris hamzah pada ya, tak boleh. Tak boleh baca alladhi ya, alladhi ya ta, tak boleh gitu. Eh ustaz, saya boleh baca je. Memang boleh alladhi ya ta, tapi salah. Kalau ikut boleh tu pun masalah juga. Boleh-boleh tu maknanya apa? Janganlah. Kalau asal boleh tak, kalau asal boleh tak boleh. Dia bukan asal boleh. Jadi ada syaratnya. Okey, yang keempat, huruf sakin itu bersambung dengan hamzah. Syaratnya kena munfasil. Maknanya apa? Huruf yang mati yang jumpa hamzah tu mesti kalimah berasingan. Kalau satu kalimah dia tak boleh. Al-Quran. Nampak ra tu mati kan? Ra tu mati. Hamzah berbaris. Geram-geram je nak pindah. Kan? Nak pindah je baris hamzah pada ra. Jangan. Sebab apa? Ra dengan hamzah kalimah yang sama. Tak boleh baca Al-Quran. Eh ustaz, itu saya pernah dengar orang baca Ar-Rahman Alam Al-Quran. Memang. Ya, dia kiraat yang lain lah tu. Ada kiraat yang baca gitu. Ya? Tak apalah. Itu yang seperti apa? Seperti kalau kita yang ikuti kiraat apa ni sebelah petang metodologi hamzah, hamzah kiraat hamzah macam gitu. Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi itu kiraat hamzah. Itu pun kalau nak waqaf, kalau tak waqaf tak boleh baca gitu. Kan? Kalau tak waqaf tak boleh baca dengan naqal. Ustaz, dia tu saya dengar dia tak waqaf tadi tapi dia baca dia baca nakal juga. Ada juga kiraat yang macam tu. Tapi bukan Warash, bukan Hamzah. Yang lain Ibnu Katsir. Mungkin yang dah talaki Ibnu Katsir dia tahulah. Memang Ibnu Katsir ni kalimah Al-Quran dibaca Al-Quran saja ya. Okey. Faham tak? Jadi mesti cukup syarat nakal. Kena ingat tak ni syarat ni? Saya rasa kalau tak ingat pun tak apa, asalkan baca bacanya betul. Asal bacanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Suzy. Sorry, assalamualaikum. Sorry nak ganggu Ustaz. Tadi Ustaz bagi contoh sebab saya kalau baca Warash ada masalah tu. Kalau tengok dalam Quran Warash, Ustaz bagi contoh yang kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas kan? Dia akan nakal kan. Lepas tu tiap-tiap kali dalam Quran tu dia ada satu alif ekstra. Macam mana kita tahu kita tak baca ula'u? Sebab kadang-kadang kita tak tengok ada ada apa gap kan, dia terkul dengan a'u tu. So kita patut baca
ula'u, la tu satu harakat. Kadang-kadang kita ternampak macam eh, kenapa kita terbaca dua harakat? Macam mana kita nak tahu kita tak patut baca? Sebab maknanya kita kena tahulah hukumnya. Tak faham tak soalan saya? Ha. Dalam Quran Warash tu dia ada extra alif. Macam ginilah kalau Ustaz tulis ya. Nampak tak Ustaz tulis ni? Nampak tak? Sama tak macam ni? Betul tak? Alif tu tak ada baris tu tak? Dia ku lam aja. Kula, alif tak ada baris. Lepas tu ain dengan waw. Alif cuba perhati. Cuba perhati betul-betul. Alif tak ada baris ke ada baris? Cuba perhati betul-betul. Alif Ustaz ada. Dalam Quran tak ada Ustaz. Alif Ustaz ada. Ada Ustaz. Alif, yang Quran Ustaz alif. Ada. Oh Ustaz, dalam, Quran saya tak ada. Dalam Quran Warash, ada tak baris? Ada. Alif ada baris. Ada, ada. Oh ya ke? Quran saya tak ada. Ada. Quran Warash ada. Warash ada. Okay. Ada, ada. Kula alif ada atas, baris atas. Warash okay, punya. Cuba. Kul a'udzu birabbin nas dengan kul a'udzu birabbil falaq Kak Suzy. Quran tu ada ada alif. Tak ada, dia tak ada baris, dia ada alif aja. Quran saya, Quran Warash. Okey, baik. Faham ya? Ada yang kata ada baris, Kak Suzy kata tak ada baris. Okey, sat fahamlah tu. Maknanya ada beberapa versi dalam dalam penandaan Al-Quran, ya. Tak kata yang ni salah, tak kata yang ni saja betul. Dua-dua betul. Betul. Cuma kita kena faham kaedah. Faham kaedah. So sekarang ni, Ustaz akan ambil meraihkan Quran Warash yang mana alif tu ada baris. Okey? Cuba perhati betul-betul. Yang ada baris. Dia macam ni. Pertama, dia telah bantu kita tahu sekarang ni lam ni berbaris. Kita akan baca kula. Okey, dah senanglah. Kula kan? Kula. Yang kedua ialah sekarang ni dia letak alif, kemudian dia letak baris. Soalannya, adakah alif ini nak dibaca? Itu soalannya. Sebab dia ada baris. Maka setengah orang dia baca macam mana? Dia bunyi kula, lepas tu dia sebut a'udhu. Maka baca bunyinya kula a'udhu. Dah bertambah gitu. Kula a'udhu. Bila ditanya kenapa baca gitu? Lam ada baris. Alif ada baris. Ha, betul juga jawapan dia gitu kan. Jadi sebenarnya macam ni. Sebenarnya gini. Macam mana kita nak faham alif ini tak dibaca walaupun dia ada baris. Okey. Dia gini je. Selagi mana? Selagi mana dia tak letak huruf hamzah. Ha, selagi mana dia tak tulis hamzah. Okey. Dia tak tulis hamzah macam ni. Lagi mana dia tak tulis hamzah, jangan bunyikan dia walaupun dia ada baris. Jangan bunyikan dia. Okey, Ustaz. Kita tengok balik. Baik. Sekarang Kak Suzy kata dia tak ada baris. Dia cuma ada alif saja. Okey, dia ada alif saja. Jadi soalannya pula ialah macam mana nak tahu ni alif ni berfungsi kena mat ke... apa ni kena baca kula unzu ke atau kena baca kula unzu kan? Mungkin setengah baca dua harakat bila alif ni rahmat kan? Ada tak apa tanda dash gini ke? Ada tak? Ada, tak ada tanda dash. Tapi dia ada gap Ustaz. Dia kula, lepas tu ada space sikit, lepas tu Betul. Ada gap. Dia, dia ada space sikit sebab dia kalimah, dia kalimah lain-lain. Okay. Okay. Jadi yang Ustaz boleh faham sebab Ustaz tak pernah jumpa. Ustaz tak pernah tengok Quran yang Kak Suzy dah beritahu tu sebab yang biasa Ustaz jumpa, alif dia letak baris. Ini yang biasa Ustaz jumpa. Okay. Tapi sekarang ni, ini kali dengar alif tak ada baris. Jadi Ustaz agak Ustaz boleh buat kesimpulan macam kalau katakan kita dia berfungsi kena panjang ke tak, biasanya kalau ada gap macam tu abaikan alif tersebut, dia bukan pemanjang. Huruf mat kan berada di awal kalimah, huruf mat ada di tengah, ada di hujung, dia tak datang. Dia tak datang berada di awal kalimah.
tiba-tiba alif mat, ada waw mat, tiba-tiba ada, dia takkan ada gitu. Dia mesti berada di tengah, ya, huruf mat itulah maksudnya Ustaz. Maksudnya huruf mat yang dibaca dengan tak berfungsi sebagai mat. Mungkin boleh tengok pula, buat bandingan dengan contoh man amana. Cuba cari kalimah man amana. Okey, kejap eh, saya tengok ayat tu duduk dalam ayat yang mana. Ya. Okey, man amana billahi wal yawmil akhir. Billahi wal yawmil 27 Ustaz, page 27. Laisal biu. Ambil yang pun boleh. Okey, ambil yang ni, muka surat 10. Cuba Kak Suzy tengok muka surat 10 atau semua muka surat 10 yang mana ada Quran Quraish. Okey. Cuba tengok ayat 6. Baris yang kedua. Mansu. Amanu walladzina hadu wan nasara wasabina man amana. Macam mana bentuk dia buat? Man. Adakah nun dia letakkan baris atas? Ada. Mana dia letak. Lepas tu ada dash. Ada dash Ustaz. Betul Ustaz. Ada dash. Lepas tu ada alif warna merah. Man. Man ada baris. Nah, ada baris. Okay, ada baris. Ada dash. Dash. Okey, faham, faham. Maknanya di sini sekarang dia dah letak dash. Berbeza dengan yang tadi. Okey. Bermakna di sini baru kita baca panjang. Mana tak macam dengan kul a'udzu tadi, dia tak letak tanda tadi, kita tak perlu baca kul a'udzu. Itulah pembezanya. Ustaz boleh buat kesimpulan begitu bila merujuk kepada perbezaan penandaan tu. Ya. Kalau setengah mungkin, kalau tak silap ustaz lah, man amana alif ada baris tak, alif yang Quran lain? Ada tak baris dia letak alif? Alif saya tak ada baris Ustaz. Dia ada alif je. Tapi warna merah Ustaz. Kalau Quran yang lain, orang lain yang Kak Midah ke, ada tak Kak? Tak ada, Quran, tak ada baris. Ayah. Tak ada baris. Ada baris. Tak ada. Ada baris. Baris. Tak ada baris. Maksudnya dia adalah berfungsi sebagai mat lah tu. Mana. Okey. Jadi soalan yang tadi, kul a'udhu yang menggunakan Quran Warash yang ada baris, yang ada baris pada a'udhu tadi. A'udhu, kejap ya, saya salin semula. Okey, kul dan ada baris alif yang banyakkan pakai Quran macam ni. Okey. Ustaz dah sebut tadi, selagi mana tidak ditulis hamzah, jangan baca walaupun dia ada baris. So itu penting, itu kuncinya. Baru kita tak tersalah. Itu salah. Yang ni kita dah faham. Oh, walaupun dia ada baris, dia bukan nak minta kita baca bunyi A. Tetapi abaikan dia. Mungkin soalan yang kita akan timbul, kenapa letak juga? Buang je lah. Buang. Kan senang. Ula'u tu, dia tak boleh nak buang. Tak boleh nak buang, kenapa? Dia di sana, dia okeylah. Kalau buang, contohnya seorang tu pun bacalah macam mana. Dia baca, pol, dia berhenti. Lepas tu dia nak sebut lepasnya macam mana? Dia akan kata, a'udzu birabbin nas. Kenapa pula baca gitu? Tak ada alif, tak ada hamzah depan. Itu masalah lagi. Jadi orang itu akan tahu bila diletak alif, dia letak atas alif menunjukkan alif yang ada baris ini sebenarnya adalah huruf hamzah yang berfungsi ketika kita mulanya sahaja a'udzu birabbi. Kalau dah di pertengahan bacaan, dia abaikan. Boleh? Okey, Ustaz. Okey, Ustaz. Saya faham. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Okey. Sama.
ayat berapa tadi aku tadi ada sebutkan tadi contoh innal ladzina amanu tadi ayat 62 ya. Ada yang bertanya ayat 62 boleh refer kepada surat 10. Okey. Baik. Kita pergi kepada slide kita sikit lagi. Okay. Ingat syarat-syarat ni. Baik, perhatian. Perhatian pada lam ta'rif. Lam ta'rif ianya dikira munfasilah. Itu saya dah sebutlah, dah cerita dah tadi. Maksudnya alif lam itu walaupun dia tulis bersambung pada resamnya, tapi dia dikira sebagai huruf yang berasingan. Dengan sebab itu dia menepati syarat, dia boleh berlaku ataupun dibaca naqal, wabil amah dibaca ya, dibaca dengan wabila. Okey, wabila hirati. Okey, terusnya dan apabila seseorang qori ini tambahan maklumat dia jarang guna, tapinya ya, kita jarang guna sebenarnya. Yang Ustaz nak terangkan ni kita jarang pakai, tapi nak ada info, tambahan info. Kalaulah katakan tuan-tuan puan-puan semua, seorang qori dia nak mulakan bacaan dengannya kalimah al-qori, al-insan, al-unsa, nak mula di situ. Wal asri, contoh surah wal asr, innal insan, kita katakan innal insana lafi khusr, innal insana lafi khusr. Ini katakan orang itu tak nak put pada inna, dia nak kata pada al insan saja, nak kata saja, maka di sana boleh dibaca dengan dua wajah. Kita boleh buat sama ada yang pertama ialah mengisbatkan hamzah wasal baris atas. Sama ada kita hidupkan hamzah wasal baris atas a, kemudian lam pula bariskan dia mengikut dengan baris hamzah yang telah dinakolkan. Kalau wal as innal, maka kalau tak nak sebut inna, kita terus saja jadi al-insan. Boleh macam tu. Okey. Dan boleh juga kita tak nak mula. Kita tak nak mula hamzah wasal, tak nak pakai hamzah wasal. Kita hidupkan lam terus. Hidupkan lam baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, mengikut atau bergantung kepada baris hamzah yang kita dah pindah tadi. Kalau pindah dia dengan baris bawah, jadilah lam baris bawah. Linsana lafi khusr. Linsan. Tak nak kata alinsan. Boleh. Nak sebut terus. Linsana lafi khusr. Itu kalau nak mula. Cuma tak cantiklah juga kalau kita mula. Kalau contoh surah Al-Asri mula, tiba-tiba mula dengan linsana lafi khusr. Kan? Kalau di testnya, guru tanya kan macam mana nak mula, itulah jawapannya ya. Okey, kalau kita hafs kita tak boleh, kita kita hafs kita sebab kita tak berlakunya hukum naqal, tak ada naqal, kita akan kena al insan. Kita tak mula linsan boleh sebab tak naqal dalam bacaan hafs. Kita mesti kata ataupun kita mesti mengaktifkan, mengaktifkan, menghidupkan hamzah itu, hamzah wasal, kena hidupkan di al, dan memang fungsi dia sebenarnya, fungsi hamzah wasal itulah sebenarnya, dia merupakan penyambung, adanya dia ni, wujudnya dia ni untuk membacaan dia, menyambung. Dia susah kita nak baca sebab lam dah mati. Lam dah mati, tiba-tiba huruf sebelah lepas lam pula mati lagi. Berapa kali mati tu? Lam mati, nun mati, agak kalau tak
kalau tak ada lasi hamzah wazah ni, agak-agak nak baca macam mana? L-sana, l-r-di, kan? Maka datanglah penyambung. Apa? Siapa penyambung ni? Hamzah wasal. Okey. Ha, baik-baik. InsyaAllah. Okey. Terusnya, tuan-tuan puan. Okey, kita pindah ya. Ha, yang dah, yang tak dapat sampai habis, nanti boleh tengok dalam Facebook ya. Supaya tak ketinggalan perbincangan kita ni. Supaya semua maklumat yang kita sampaikan ni semua dapat ikuti ya. Maksudnya dalam Facebook, kita ada dalam Facebook private group tu, ataupun boleh tengok dalam YouTube apa ni, Kak Lina punya channel tu, boleh tengok di situ. Jangan ketinggalan sebab dia akan masuk tajuk-tajuk yang baru. Okey, ini rasanya yang akhirlah untuk yang kedua. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan dalam perhatian ini. Okey. Ataupun sebab tiga. Sekiranya qori memulakan lafaz itu dengan mengisbatkan hamzah wasal, kalau dah tadi sebut boleh dua cara. Nak mula hamzah wasal boleh, tak nak mula hamzah wasal pun boleh. Tapi kalau ambil hamzah wasal, dia mula wasal dan dalam tu juga ada mad badal, lepas lam ta'rif ada mad badal, kita boleh buat tiga wajah. Kita boleh buat tiga wajah. Itu wajah pertama dua rakaat. Aliman. Itu empat rakaat. Aliman. Itu enam rakaat. Boleh dua, boleh empat, boleh enam. Kalau mula dengan hamzah wasal. Tapi kalau nak mula dengan hamzah wasal, nak mula dengan lam saja. Kita nak mula dengan lam saja, maka hanya boleh dibaca dengan dua harakat saja. Liman, lula, lakhirah. Tak boleh nak buat dua empat, tak boleh nak buat empat dengan enam, tak boleh. Kena dua harakat sahaja. Ya? Okey, boleh faham. Sebab dia ada mad badal. Okey, baik. Terusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, apabila terdapat huruf mat sebelum lam ta'rif, kalau katakan sebelum lam ta'rif itu ada huruf mat, maka mat itu tetap dihazafkan. Mat itu tetap dibuang pada bacaan. Ini kena faham. Ya, jangan silap faham. Kena faham betul-betul. Kalau sebelum huruf yang berlakunya nakol itu ada huruf mat, mat itu tak berfungsi. Tengok contoh. Wallazi khalaqalakum fi, ya, fi. Selepas fi adalah ta'rif yang dah berbaris hasil daripada naqal. Hasil daripada naqal dia jadi lardi, lardi jami'a, lardi jami'a. Maka fi, sebutnya fi, mat tersebut, mat itu tak berfungsi. Mat itu harus kita gugurkan. Bukan harus, harus tu maknanya mestilah. Perlu kita buang. Perlu kita tiadakan walaupun dia ada tulisan. Ada pada tulisan dalam bacaan tak berfungsi. Qul khalaqalakum ma fil ardh. Jangan khalaqalakum ma fil ardi. Ada juga macam gitu. Sebab dia salah faham. Fil ardi. Kenapa dia baca gitu? Katanya, okey, ni huruf mat. Depannya ada huruf yang berbaris. Fil ard. Maka panjanglah mat. Tak boleh. Sebab yang berbaris sekarang itu, lam tu, yang hanya baris itu bukan baris asal je, baris yang dipinjam. Baris yang diambil daripada yang lain, huruf lain, hamzah. Maka kita kena buang. Lain kalau kita nak berhenti. Walladhi khalaqalakum ma'i.
kena dua harakat. Okey, contoh kedua. Qalul, qalula, qalulana. Tak boleh panjang. Qalulana, tak boleh. Ya, yeah? Half, half pun tak panjang. Qalul ana, mungkin half kita rasa mungkin kita senang faham ya. Yeah? Half memang tak panjang sebab depannya mati. Qalul ana. Okey, waras walaupun lam tu asal mati dah berbaris tapi tetap tak dipanjangkan mat. Contoh yang ketiga. Qad bayyana layat nalayat. Ya, tak boleh baca panjang juga. Qad bayyana layat. Salah baca gitu, ya. Kena gugurkan alif tersebut. Qad bayyana layat liqaumi yuqinun. Okey, baik, alhamdulillah. Selesai. Walaupun tak sempat nak habiskan lagi, kita ada poin yang keempat lagi, tapi tak apalah, berhenti di situ dulu. Macam dah banyak rasanya tentang apa yang kita bincang pada malam ni. Walaupun banyak, tapi benda itu apa ni, topik-topik ataupun perkara yang disebutkan itu adalah dah ada yang memudahkan kita melalui rujukan kepada Quran Warash, seperti tentang yang kita dah sebut yang kena tahkik ke, yang tahkik dia dah letak hamzah, yang ibda dah tukar huruf yang tertentu, dan yang kena faham betul-betul adalah naqal. Naqal ini adalah orang panggil ciri yang mudah untuk seorang qori itu baca riwayat warash melalui kaedah naqal ataupun hukum naqal inilah. Sebab warash lah imam atau riwayat yang masyhur dengan bacaan naqal. Dengan bacaan naqal, imam lain tak ada naqal. Imam Hazan nak ada ketika wakaf saja. Imam-imam yang lain kalau ada satu dua kalimah saja, tapi warash asal ada huruf mati bertemu hamzah, naqal. Ya. Alhamdulillah. Baik, apa-apa yang nak ditanyakan, kalau tak ada, kita berhenti setakat ini dululah untuk malam ni. Dan kita malam ni juga tak ada kuis dan tak ada soalan-soalan tambahan juga malam ni. Jadi dapat soalan. Okey. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua jelas apa yang telah Ustaz terangkan pada malam ni. Dan kalau berkelapangan, insyaAllah kita sama-sama lagi jumpa besok. Seperti biasa, kita akan sambung untuk qiraat dari segi bacaannya. Ya, insyaAllah. Wallahu'alam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami. Ya, petunjuk serta rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. Ingat kami, ya Allah, kekuatan dapat belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, baca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Inilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay.